Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di Embryo Studio. Ya, langsung aja ya, di kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya untuk memformat harddisk eksternal ya di komputer Mac ya. Nah, kita colokin dulu harddisk eksternalnya. Nih, ini udah gue colok ya. Nih, ada harddisknya. Oke, terus buka, klik dua kali ya guys. Nah, ini isi harddisknya ya guys ya. Kita lihat get info, lihat size-nya berapa, tuh kelihatan ya guys ya. Ada isinya ya, yang ini ya. Oke, kita close lagi. Nah, caranya kita masuk ke Finder, kita cari aplikasi, terus kita masuk ke utilities ya guys ya. Nah, ini utilities, kita klik dua kali, kita cari disk utility. Nah, ini dia. Oke ya, ini harddisk pertama gua, ini harddisk eksternal gua yang tulisan Mac ya, MAC. Oke, kita klik erase, namanya sekalian ganti aja kalau kalian mau ganti. Di sini namanya gua kasih nama disk backup karena ini harddisk eksternal ya untuk backup data gua. Oke, formatnya kita ganti exFAT ya, klik erase. Oke, dia akan memformat guys, data yang tadi di harddisk itu akan hilang juga dan formatnya akan berubah menjadi exFAT. Jadi bisa harddisk eksternal ini bisa dibuka juga di komputer Windows ya guys ya. Oke, nah ini udah beres nih, udah kosong ya. Nah, jadi saran gua sebelum di format kalian harus backup dulu ya data-datanya ya agar nggak hilang ya. Oke, kita lihat, cek lagi get info. Oke, nih udah kosong ya. Oke, begitu aja guys, caranya gampang ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.